beriman kepada kitab-kitabnya, yaitu iqraru bikulli kitabin anzalallahu ala rasulin min rusulihi, mengakui dan mengimani setiap kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, ya, dan meyakini bahwa kitab itu adalah hak, bahwasanya dia diturunkan dari Allah, dia bukan makhluk, dia adalah kalamullah, ya, di dalamnya terdapat kebahagiaan bagi orang yang diturunkan kepadanya, ya. Siapa yang mengambilnya, mengambil kitab itu, melaksanakannya, dia akan beruntung. Siapa berpaling dari kitab itu, maka dia merugi, ya, dan sengsara. Di antara kitab-kitab ini ada yang disebutkan dalam Al-Quran, dan di antaranya ada yang tidak disebutkan. Yang disebutkan di antaranya adalah Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Suhuf itu apa artinya? Lembaran-lembaran. Suhuf Ibrahim dan Musa. Ya. Lalu kita melihat bahwasanya Suhuf Ibrahim ini disebutkan dalam Al-Quran, kemudian Taurat, Injil juga disebutkan, ya. Dan kemudian Al-Quran dia memiliki keistimewaan terhadap kitab-kitab yang lain. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini juga syubhat yang dimunculkan di lembaga-lembaga atau pendidikan yang menggolongkan dirinya kepada Islam, ya, di mana menganggap bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Tidak. Imam Abu Hanifah, dia mengatakan, siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran merupakan mu'ajizat yang abadi, yang Allah menjamin pemeliharaannya dan keselamatannya dari penyimpangan. Dan Allah turunkan Al-Quran itu, ya, dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad SAW munajjaman mufarraqan, yaitu dengan cara berasur-asur dan terpisah-pisah. Beriman kepada Al-Quran, Al-Quran adalah muhaimin. Dia menghapus seluruh syariat sebelumnya. Maka Al-Quran disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya Al-Quran. Kitab-kitab sebelumnya, ya, sudah gugur. Hukum-hukum yang ada adalah hukum Al-Quran. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW adalah datangnya Nabi menghapus syariat-syariat sebelumnya. Al-Quran ini kitab suci siapa? Hah? Kitab suci manusia. Karena Allah Subhanahu wa mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu bukan bulan Ramadan, ya, di dalamnya petunjuk bagi manusia. Tidak hanya kepada orang Islam saja, kepada manusia. Kenapa? Karena Nabi yang diturunkan kepadanya diutus kepada seluruh manusia. Nabi kita diutus kepada seluruh manusia. Nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaum-kaumnya saja. Maka kitabnya juga diturunkan untuk kaumnya itu. Makanya tadi disebutkan dia adalah kebahagiaan bagi orang yang diturunkan kepadanya kitab tersebut. Adapun Al-Quran diturunkan kepada manusia,
Sehingga di dalam Al-Quran ada panggilan kepada ya ayyuhan nas, ya siapapun dia, asalkan dia manusia. Ya, kemudian adalah kepada orang beriman yang itu merupakan khusus.